Tapi bila mereka sampai ke sini, mereka juga nampak orang tempatan, orang Melayu, juga menyembah. Cara menyembah itu agak sama dengan cara dia menyembah kepada Tu Tikong, Tu Dewa Tanah itu. Kan? So, apa yang dilakukan oleh orang Melayu sebenarnya adalah menyembah kepada Datuk Keramat. Keramat worship, bahasa English, keramat. Okay? Contohnya, mereka percaya di suatu tempat itu, suatu kawasan itu, ada roh yang menjaga spiritual world lah, dunia rohani, dunia spiritual kawasan itu. So mereka menyembah. Cara orang menyembah kepada Datuk Keramat, orang Cina gabungkan dengan cara mereka menyembah kepada Dewa Tanah. Maka muncullah satu dewa yang bersifat gabungan orang Melayu dengan orang Cina, iaitu Datuk adalah Datuk Keramat, Gong adalah Tu Tikong, Datuk Gong. Hey,
So sistem kepercayaan orang Cina terbuka. Dia bukan bersifat eksklusif. Dia bersifat inklusif. Inklusif. Dan elemen-elemen mana juga boleh diterima dan dicantumkan. Itu sebabnya agak menariklah kalau kita melihat.